بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tim GMM sedang berada di Masjid Al-Fatah. Alhamdulillah, langsung kita garap speakernya dan sebagian besar speaker sudah terpasang. Di sini sudah ada syawal, bisa terlihat ya, speaker syawal di lantai 2 teras. Sementara Mang Odet sedang mempersiapkan ini speaker yang terakhir yang mau dipasang. Ini speaker syawal terakhir. Syawal ini terakhir. Pasang bracketnya. Ini persiapkan untuk dicantolin di temboknya, Mang. Cantolin di tembok. Di jidat. Bentar juga, ini masih kita mesti punya PR nih, stand mic belum dirakit nih, tuh. Ini belum dirakit. Kita selesaikan speaker dulu. Speaker selesai semua, baru kita mulai perakitan untuk stand mic-nya. Pakai dinabol ini apa pakai pisau? Pakai ini dinabol berapa, Mang? M8 nih. M8. Ya udah pakai itu aja, Mang. Coba pas enggak? Ya, pas ya. Pas. Oh, pakai itu aja udah. Pakai dinabol aja. Oke, kita review ya. Di tempat-tempat yang lain kita lihat sama-sama. Ini udah siap ya? Siap. Di tempat yang lain kita lihat speaker-speakernya. Kita menuju ke lantai 1 ya. Ini saat ini kita di sini. Oh ya, ini ada speaker syawal juga nih di sini nih. Sudah terpasang. Jadi tinggal ini tadi speaker yang terakhir ya, ini speaker syawal juga sudah terpasang. Jadi kita ke lantai 1. Lantai 1 bisa kita lihat nanti sama-sama. Ya, di sini bersama Pak Amir juga ada, di sini dengan Pak Jianto. Nah, di sini speaker syawal yang sudah terpasang tadi sudah bunyi. Ini speaker syawal sudah terpasang.
Di sana speaker Rojab. Di sini ada speaker Rojab. Di intinya di lantai satu ruang utama itu speaker Rojab semua. Sini speaker Rojab. Di sini juga speaker Rojab. Oke, selesai kita bunyikan. Insya Allah kita spill ya. Mesin-mesinnya ini ruang sound system. Kita spill, kita buka ruang sound systemnya, kita lihat sound system indoornya dulu ya. Sound system indoor itu hanya dari mixer ke amplifier saja, nggak ada aksesoris lainnya. Oke, kita buka ruangan, kita masuk. Oke, ruang sound system sudah dibuka, tapi sebelum ke sana kita spill dulu. Di sini mic imamnya ini menggunakan headset Shure original WH20. Di sini ini mic dynamic ya. Ini bukan mic kondensor, tapi ini mic dynamic, operatingnya tanpa menggunakan baterai. Jadi langsung aja colok ke mixer dengan membuat semacam adapter ya. Jacknya harus diganti dulu. Kalau original Mexico itu original Shure ya. Ininya pinnya itu 4. Kita rubah, kita ganti jacknya, kita pakai 3 pin. Jadi 1, 2, 3 nya digunakan. Karena dynamic, tidak perlu baterai. Jadi hanya merubah cablingnya saja, colok langsung ke mixer. Sudah operating dan bagus hasilnya, sensitif. Nggak perlu pakai baterai. Nah ini mic dynamic. Jadi praktis ya, untuk takmir, jadi nggak usah mikirin baterai lagi kalau mic seperti ini. Sedangkan ini masih standar, ini masih belum dirubah. Nanti tunggu ada perubahan dari mic mimbarnya di sini. Belum dirakit, mic ajan juga belum ada. Sekarang kita masuk ke ruang kontrol. Yang kita bahas adalah yang pertama, mikrofon wireless tambahan. Ini Nakamichi N5X. Sudah terinstall dan sudah bisa digunakan. Lalu mixernya yang biasa. Standar GMM, S-Leaking 8 knot. Intinya S-Leaking ya, apa aja not atau yang S-Leaking 8 boleh, yang penting sudah king standarnya. Untuk amplifier indoor, nah, yang kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, ini di amplifiernya sudah terinstall, sudah digunakan saat subuh, alhamdulillah. Ini tanpa aksesoris, langsung aja dari mixer langsung ke amplifier. Tone control untuk pengaturan zone. Ini kita bisa lihat ada perbedaan karakter ya. Ya, yang atas ya, kita bahas yang atas dulu. Oke. Yang atas itu ini speaker sawal. Coba kita lihat ini potensio arahnya itu berbeda ya, meskipun gainnya sama tapi karakternya berbeda nih. Speaker sawal itu meskipun high-nya sama-sama di level jam 3. Tapi kita lihat middle-nya, ini beda dengan Rojab. Middle-nya jam 11, Rojab middle-nya jam setengah 1. Kebutuhannya berbeda ya. Nah ini juga low-nya, Shawal itu low-nya lebih kental, lebih tinggi. Sedangkan Rojab low-nya hanya jam setengah 9. Gain-nya sama. Ya. Ini fungsinya, jadi fungsinya ini untuk mengatur zona-zona. Karena di zona itu kita menggunakan speaker yang beda. Atas Shawal nggak ada tweeternya, tapi bawah ini Rojab ada tweeternya. Jadi untuk membentuk mixing atau membuat suara itu ngeblend atau harmonis di masing-masing zonanya, kita butuh tone control. Dan sekali lagi, tone control ini fungsinya bukan untuk mengeluarkan high atau middle atau low-nya sehingga bisa merepro makrojal huruf. Sebetulnya secara natural amplifier GMM tidak membutuhkan ini. Itu sudah keluar makrochnya. Cukup dari mixer saja. Ya, cukup dari mixer itu sudah keluar semuanya. Tapi untuk membentuk karakter masing-masing zona dengan menggunakan speaker yang berbeda, tone control itu dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tanpa tone control pun makroch sudah keluar natural, bahkan tanpa mixer. Tanpa mixer, tanpa tone control, cuma volume saja dorong dari HP, ini makroch sudah keluar. Ini high audio grade. Untuk indoor tuh high audio grade. Oke,
Selanjutnya kita akan melakukan tes bunyi biar bisa didengarkan sama-sama. Oke, sementara di sini Bang Haji Endang. Ngapa Bang Haji? Ini nyeduh. Kita lagi bikin teh tubruk kita. Waduh, penyok dong teh tubruk. What? Lagi belum bisa nubruk dulu. Jauh. Jauh. Masya Allah. Ya, kita bikin teh. Ya. Hmm. Suasana ngeteh di Gunung Kidul itu, Masya Allah, nikmat. Udaranya sejuk, Bang Haji? Pakai airnya air marbutoh. Air nikmat. Gula batu. Nari gula. Nah, ini dikasih tutorial dong, Bang Haji. Tutorial bikin teh yang enak, yang nikmat, gimana caranya? Ya, kalau untuk teh tubruk, kalau saya biasanya dimasukkan tehnya dulu. Mm-hmm. Ini tehnya kita buka bundelannya, mm-hmm. Ya. Tuang kuceluk. Oke, okay, terus lanjut. Gula batu. Ya, kita ceburin. Wah. Dia larutnya lumayan agak lama, mm-hmm. Jadi ini bisa diminum buat besok pagi juga bisa. Untuk basi ya? Nggak basi. Manisnya tetap enak. Ya, melekat di lidah. Oke, okay, begitu. Sekian tutorial bikin teh tubruk dari Bang Haji Endang dari Masjid Al-Fatah di Wonosari Gunung Kidul. Tim GMM mendokumentasikan cara membuat teh tubruk yang baik dan benar. Oke, okay, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy, you